Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, istaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtawi ilma taqallahu daral akhirah walakam sanasibaka minat dunia waksin kama adnallahu laika walakabawil fasadain Allah laikub wal muhidin. Pertama-tama, sama-sama kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Tuhan dengan bersama yang kami banyak umum, budi banyak umum dan kehebatan sehingga hampir dapat dilaksanakan bulan puasa mengamalkan tarawih di hari malam 27 malam kita telah menerapkan olehnya bersama kami kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat predikat dunia bersama kita kuminanna. Selawat dan salam pun kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang ulun tuan hormati Tengku Imu, Tengku Besi sebagai Tengku Imu, sebagai sahabat lun belum tamang kena upaya bako untuk 80 sahabat yang paling gerak. Satu kan meninggal dunia Tengku Amali, dua beliau Tengku Imu Besi, sampai mak gula redak. Yang kedua salim ta'zim geluan kepada Besi, kepada perangkat desa dan kepada seluruh kaum muslimin yang berhadir. Kita yang bersama-sama kita dapat melaksanakan tarawih 17 malam 27 malam belum pegang sabar sejarah. Duka rumai Nija Unang Gero Kutub berserta dengan sahabat Banyan Yogyakarta. So duka rumai menjelam tafsir ke Iskandar punya Dewa Barat ikan Alexander. Beliau pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di Irak bak kunjungi Mandruhu. Pakal ikan dengan Dhu Karnen nanti pada Prof. Bak Ketimbelang bak sabar masa Nabi Khaili Gidu Wabidah Lau bijaklah laut bukan hidup di sana dengan ulinya. Ketanya hai so lanjak ya laut di hati yang ilham dijawab oleh Tuhannya oleh permohonan Tuhannya yang adalah Nabi Khainir. Hai so sama-sama Nabi itu mampu ya laut dan tidak pula han-han tergelam bahkan banyak han tergelam menoah ya Allah tergelam bahkan tergelam bahkan tergelam mengungkap-ungkap ditegur oleh Allah dan lahai itu kerana pakun sahabat kata yang kamu engkau-engkau pakun sama orang yang lupa laki ampun Allah Ta'ala yang akan pampun bersalu bersedia dan hukum bain hukum dunia bain hukum dunia bain hukum dunia kata hukum bukanan dengan dua lukai akibat lukai yang terserah ulangi lukai dan angin lukai angin tim lantat balagi dunia nyandit para nabi hanggeteng dengan kepala ketumbang atau akhirat berlaki dalam rumah atau dunia ia menang atau bakat cukup sedih cukup berat olehnya untuk karena hijau itu yang berbentuk dengan sahabat apakanya beberapa dan berapa dua hari dua malam perjalanan
sahabatnya menipak bunda, tak menipak bunda. Ditanya oleh sahabatnya, hai bukan ini, bukan ini, jika mau jauh bunda yang dia, jauh. So yang jauhnya, yang jauh gelap, yang hancur gelap, yang jauh lu gelap, yang jauh gelap, yang cantik gelap. Gadong jauh terbompang, gadong jauh dikampang, gadong cantik, gadong jauh penuh. Di tengah aku bukan kau. Hai berapa aduan di sini. Hai berapa orang di bawah itu. Hai berapa terbompang, usah lalu. Ingat tu wanang rona matau tu tanya, hei siapa ni? Tiba buka punda yang tiba punda bagai tanah tu jauh. Yang tiba adalah pernyataan ni. Pilah bukan jauh. Pilah lebih jauh terbompang, terbuah. Pilah lebih jauh wanang, terbuah lebih ni. Pilah bukan jauh. Yang menanti kamu kami yang berbuat. Pilah tak curo puasa. Pilah tak curo puasa mukrawe. Pilah bukan roh sukratul maudi. Yang baru kerasa. Pilah dari mana melaksanakan puasa dan ibadah. Kau muslimin yang berbahagia. Wajibnya itu yang bukan bahwa kulit puasanya berbentuk Al-Quranul Karim. Mulai daripada bismillah alif lam mim sampai rabbin nas yang teratur. Makanya oleh kita baca tidak boleh kita baca bismillah kita baca Al-Quran berselang-selang begitu takun awai qul huwallahu ahad akhir alif lam mim begini juga tarawih imam yang ke napa tunjuk ada ke inanggalna handang balik ada ke dulu Allah ila inanggalna ini balik pakau karena adalah qul huwallahu ahad rabbinasi rabbil falq ba ujung alquranul karim bahkan pembayan ini kesimpulan seluruh alquranul karim baik yang menyentuh dengan rububiyah lahir dunia baik dengan kata cara audit baik kata cara pidana baik cara kasih ketimpun madu ba'lhe bahu ayatnya ayat kul huwallahu ahad ini merupakan ayat tauhid disinankah diberang-berang kena oleh Yahudi pekah-pekah hal di Islam bahawa Muhammadnya bahawa Tuhannya hanya manik sedangkan Allah ada pula Kulhulullah wahad lam yalid wa lam yalid. Lam yalid. Dalam kata-kata yalid tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid tidak mungkin beranak. Tidak mungkin beranak. Di tengah daripada mungkin beranak, Isa adalah anak Tuhan. Nyobri yang kamu perang, yang tadi batal akidah, yang bawa yang anak Tuhan. Dalam membuktikan kebaktian Tuhan yang dimani. Mungkin kalau kita juga kadang-kadangnya bahwa mumpulnya belum mengerti. Sepakan Tuhan yang dimani. Manunya secara akal adalah hidup secara akal. Manunya adalah sebut binatang. Paham naik. Yang kedua, bila kita tanya sama dengan anak, berbeda. Angkat to kamar tengok dengan kamar ni harus jauh yang ada. Jadi manusia itu seperti ada. Allah Taala mampu menciptakan anak tanpa mak. Antara lain ada menciptakan anak tanpa mak. Allah Taala bodoh. Dia ciptakan mak yang dia manusia bodoh. Yang kedua adalah secara akal. Manusia itu seperti ada. Cara binatang manu hampir sama dengan manusia. Jadi Allah Taala mustahil sebut-sebut binatang. Kaum muslimin yang berbahagia. Makanya tu sering orang akidah beres. Anak pun banyak akal kepada lain menyebut akidah tauhid kulum akan berbahaya. Karena mati ini merabukah. Siapa Tuhan kamu? Ini yang baru kaya siapa nama Nabi kamu? Siapa dah minta kamu? Dah orang, dah semua, dah pertama aku kata tu, dah.
tauhid nyo yang boleh berubah, nyo yang boleh kegamakan pada semua yang berbahagia, nyo ku yang dapat membuat hamba jalan adalah wa'iyakum wa'imain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada